Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Sahih Muslim bab di antara kewajiban seorang muslim adalah menjawab salam. Lalu dibawakanlah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Artinya, hak muslim pada muslim yang lain ada 6. Lalu di antara mereka ada yang menanyakan, apa saja ya Rasul ke-6 hal itu? Lantas beliau Nabiullah Muhammad SAW bersabda, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia kembali dengan mengucapkan Yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2162. Nah sahabat, apakah Anda sudah mengucapkan salam kepada orang-orang yang Anda temui pagi ini? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.